Jadi memang PDIP punya kewajiban moral untuk menjaga Pak Jokowi hingga tuntas hingga Oktober 2024. Di saat yang sama juga PDIP menolak terkait dengan Jokowi 3 periode. Ya, saya meyakini ya, Pak, bahwa memang selama ini ya Pak Jokowi dianggap oleh Ibu Megawati sebagai kader dan sebagai petugas partai yang harus patuh taat kepada perintah partai, mestinya seperti itu. Tapi selama ini mungkin Pak Jokowi agak tarik ulur, agak bermanuver dikit, zigzag sedikit, yang itu juga mungkin membuat PDIP ya hubungan dengan Jokowinya naik turun, panas adem, seperti itu Bang Deo.